Kita beralih ke Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, di mana calon Bupati Nganjuk Ita Triwibawati menjadi viral di media sosial karena pernyataannya yang dinilai lucu saat menyampaikan visi-misi dalam debat calon Bupati dan Wakil Bupati. Ita menyampaikan bahwa ia akan membuat produk baru seperti bawang goreng dan beras dari padi. Saya akan membuat produk baru seperti Brambang, kita buat Brambang goreng dan sebagainya. Beras akan kita buat menjadi padi menjadi beras. Saya kira itu. Tim pemenangan Ita menyebut bahwa Ita hanya grogi saat menyampaikan visi misi dan tak ada naskah yang disiapkan. Ita merupakan calon bupati terkaya di antara calon lainnya dengan harta kekayaan mencapai lebih dari 58 miliar rupiah.